Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Yemi Mandagi memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan atau Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan. Serah terima jabatan tersebut dilaksanakan dari AKP Amir Sinaga, kini dialihkan kepada AKP Basri Lubis. Acara sertijab tersebut dilaksanakan di lapangan apel Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan dalam arahan menyampaikan terima kasih kepada AKP Amir Sinaga atas kinerjanya selama menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan. Selain itu, Kapolres juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Wakasat Intelkam Polres Tabes Medan. Sementara kepada AKP Basri Lubis, Kapolres Pelabuhan Belawan mengucapkan selamat datang sebagai pejabat baru Kasat Intelkam dan berharap agar dapat memberikan terobosan-terobosan baru dalam memimpin Satuan Intelkam, terutama dalam menghadapi pengamanan Hari Raya Imlek dan Pilkada Serentak yang sudah di depan mata. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.